Oke kawan, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mencopot IC chipset. Cara mencopot ya, nanti akan saya kasih tutorial untuk cara memasangnya pada video lain kali. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial untuk mencopot IC chipset seperti ini. IC nya Zoom V59 SUS Y1. Oke, pertama kali siapkan heater, kalau istilahnya itu pemanas ya. Heater saya bikin sendiri dari elemen Magicom seperti ini heaternya. Nah, seperti ini dari elemen Magicom, bikin sendiri, kawan-kawan juga bisa untuk membikinnya. Untuk memanaskan area bawah IC supaya untuk mempermudah melepaskan, harus pakai heater pemanas. Kita pasang PCB-nya di sini. Ini seperti ini, kita pasang. Lalu kita kasih cairan flux timbo. Seperti ini cairannya. Kita olesi. Kita olesi secukupnya saja. Kita tunggu. Nanti dibantu dengan blower. Blower sudah saya siapkan. Siapkan pinset. Untuk ujungnya dilepas saja biar untuk mempermudah. Nah,
anginnya di kira-kira saja. Kalau tidak memakai heater, biasanya akan merusak PCB. PCB akan menggelembung, akan meledak, menggelembung. Jadi susah untuk memasangnya kembali, IC-nya susah. Untuk mempermudah, panas harus dari bawah juga dari atas. Bagi yang pemula ini, untuk yang sudah mahir, abaikan saja. Ini tutorial untuk yang bagi pemula untuk belajar-belajar copot IC dan untuk memasang IC chipset. Lakukan terus arah jarum jam, terus lakukan terus pemanasan di kira-kira saja. Nanti kalau sekiranya sudah bergerak, kita copot. Permukaan masih bagus, pencopotan IC seperti ini. Jadi di sini cara untuk mencopotnya itu lakukan pemanasan pada di bawahnya ya, untuk permudah. Copotan sudah selesai. Ini adalah IC-nya yang kita copot tadi. Ini adalah IC. Masih bagus. Permukaan masih bagus. Bisa dipasang kembali IC tersebut. Kalau boleh memasangnya. Untuk ukuran blowernya saya pakai angin sekian. Meternya sekian. Di rumah anginnya di 6. Karena ini, kenapa saya pakai angin di 6 untuk tekanan udaranya? Karena ini ujungnya saya copot, jadi butuh tekanan udara yang agak kencang. Ujung ini saya copot. Oke kawan, sekian dulu tutorial dari kami cara mencopot IC chipset secara aman dan mudah.
yaitu memakai blower dan memakai heater. Untuk heaternya bisa bikin sendiri dari elemen Magicom. Sekian tutorial dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.